Kalau diberi pilihan, aku nak Adam Cole, Kyle O'Reilly dan juga Roderick Strong masuk balik WWE, bawa Bobby Fish, wujudkan balik, buat comeback balik di Undisputed Era. Haha. Tiba masa untuk video Q&A daripada members part 3. Kalau korang tak jadi lagi members, make sure korang tekan butang join asyabalah, butang subscribe tu untuk korang jadi members. Barulah boleh hantar soalan Q&A macam ni. Next aku akan open around February macam tu. And then kalau korang sudi, supportlah aku punya produk yang agak baru, Malaysia Nightmare Collection Phone Wallpaper. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Korang boleh nampak lah macam mana rupa phone wallpaper tu dekat screen korang sekarang ni. Yang murah, kalau beli 3 dapat lagi murah. Lagi ramai beli, lagilah boleh membantu aku daripada segi kewangan. Mana tahu in future, sebab aku ada plan nak ambil intern, so mungkin aku boleh gunakan dana tu semua untuk planning-planning aku in future. Selalu video macam ni bolehlah dapat 3,000, 4,000 views paling cikai kan. Kau bayangkan 3,000 tu willing to spend satu wallpaper je, RM1.20. Boleh simpan forever. So tanpa buang masa, jom kita mulakan dengan soalan pertama untuk part 3, which is last part lah. Lepas ni next round untuk members punya Q&A adalah pada bulan Februari. Untuk overall punya Q&A, Isaida aku buat masa live, ataupun kita dah hit 40,000 subscribers, nanti aku akan open Q&A untuk semua. Soalan pertama daripada Ashari Sadri. Next design, baju untuk baby eksklusif dah ada plan ke? Yes, plan aku banyak. Korang kena tahu baby eksklusif ni bukan hanya design wrestling je aku akan buat nanti. So far setakat ni yang korang boleh dapatkan dekat Shopee baby eksklusif, link dekat ruangan description kat bawah, phone wallpaper World Heavyweight Champion, phone wallpaper Malaysia Nightmare Collection dan juga baju Malaysia Nightmare Fan Edition. Untuk next one, adalah baju ataupun produk yang kena mengenai dengan Malaysia Nightmare lagi. Lepas tu baru kita jump ke yang lain lah. Aku tengah terfikir nak bawa balik ke tak The Shield Fan Edition yang pernah aku jual dulu, yang aku buka for 2 bulan sahaja pre-order masa tu. So kalau tak lah, kalau aku rasa macam ada sambutan untuk ramai orang beli The Shield Fan Edition tu, mungkin aku akan bawa balik yang tu juga. Tapi banyak ah, idea banyak. Tapi setakat ni, next one still lagi Malaysia Nightmare, tapi cuba produk lain. Kita tengok macam mana nanti, sebab baru settle yang Malaysia Nightmare punya phone wallpaper collection ni. And then aku pun nak cuba jual selain daripada WWE related juga. Mungkin bola ke, kartun anime yang lain-lain. Senang cerita, baby eksklusif tu aku nak jadikan macam kedai untuk jual barang-barang geek ataupun sports fan. Best finisher bagi abang untuk main roster WWE sekarang, men dan juga woman. Aduh, ni nak kena go through, nak kena ingat balik ni. Kita buka superstarwwe.com. Setelah meneliti wwe.com punya superstar section ni, which is sekarang baru sampai huruf M, tu pun mungkin ada aku terlepas. Tapi mungkin nama yang aku boleh cakapkan sekarang ni macam tak ada weh. Sebab banyak finisher yang aku minat ada dekat NXT tau. Tapi dia tanya main roster kan. RKO lah. RKO, End of Days. Itu untuk yang lelaki. Untuk yang perempuan mungkin prettiest moonsault ever, Tiffany Stratton. Pasal tu Jacob Fatu tiru move tu. Joe Henry, kalau join WWE and maybe naik ke main roster, boleh shine and pergi jauh ke tak? Aku rasa yes, boleh shine. Boleh lah pergi jauh. Tapi tak tahu pergi jauh mana. Sebab aku tahu apa yang dia buat, gimmick dia semua tu kan, tapi dia just tunggu masa sampai orang akan bosan je. Sebab apa yang aku dapat sikit daripada Joe Henry ni adalah Bailey yang dulu. Sampai satu masa orang akan fed up, orang akan rasa jemu, sebab benda sama tiap-tiap minggu. John Cena tu aku malah nak cakap lah, dah banyak kali dah berbuih mulut. Tapi mungkin gambaran lain yang lebih sesuai, Bailey yang dulu lah kot, yang harga tu. So sampai masa orang akan bosan juga. Pasal tu aku tak tahu dia boleh pergi jauh mana. Muhammad Zaim, kalau diberi pilihan, siapa wrestler AEW, TNA, New Japan Pro Wrestling yang Bro Hazwan nak sign untuk ke WWE? Okay, untuk New Japan aku tak tahu dia masih lagi ada dekat New Japan ataupun tidak, Kota Ibushi. Untuk TNA sebenarnya dah masuk dah pun WWE, dah official hari tu, Motor City Machine Guns. Aku punya favourite apa, tag team of all time. Kira tu nombor satu lah. Lucha Bros nombor dua. Kalau nak fikir siapa yang tinggal dekat TNA sekarang,
Joe Henry lah kot. Macam obvious kan. Ataupun Nick Nemeth, Dolph Ziggler. Aku nak dia jadi top star balik dekat WWE walaupun tahu benda tu tak berlaku. Takkan berlaku. Dan daripada AEW, aku rasa aku tak payahlah kot. Okay, okay. Aku Q&A lepas aku dah bagi tahu siapa daripada AEW patut masuk ke WWE. Itu daripada segi siapa yang patut. Tapi kalau nak ikutkan sebab dia tanya kan, kalau diberi pilihan. So pilihan aku sendiri, bukan siapa yang aku rasa memang dah patut kan. Kalau diberi pilihan, aku nak Adam Cole, Kyle O'Reilly dan juga Roderick Strong masuk balik WWE, bawa Bobby Fish, wujudkan balik, buat comeback balik di Undisputed Era. Haha. Untuk Survivor Series, Bro Hazwan lagi prefer War Games ataupun 5 vs 5 Tag Team Elimination Match. Yang ni aku dah jawab dah hari tu dekat video Q&A part 1 kalau tak silap. Tapi aku jawab secara ringkas lah lebih kurang. Aku lagi prefer War Games daripada segi match. Tapi untuk Survivor Series, mungkin aku lebih prefer 5 vs 5 traditional punya match tu dulu. Sebab itu dah tradisi Survivor Series daripada dulu. War Games boleh bawa ke premium live event yang lain ataupun boleh jadi element of surprise bila perlukan War Games tu. Macam dulu-dulu kita tak tahu bila akan ada Hell in a Cell, so bolehlah War Games. Bad Blood tahun ni tiba-tiba ada War Games ataupun Backlash tahun depan ada War Games. Great Balls of Fire, oh, Great Balls of Fire antara premium live event yang ramai orang macam stress dengan nama dia kan. Mana tahu, tak kisahlah kat mana-mana. So War Games ni tak semestinya dan sepatutnya tak perlu ada kot dekat Survivor Series. Tapi aku lagi suka daripada segi perlawanan tu War Games compare to 5 vs 5 traditional punya tag team match. 5 vs 5 tu best juga. Dia ada daya tarikan dia yang tersendiri, jalan cerita dia yang tersendiri. So aku tak nak hilang benda tu dan dalam masa yang sama aku pun nak tengok War Games. So eloklah War Games bawa ke tempat lain. Hari ni banyak betul tangan aku bergerak. Ha. Ha ha gitu. Kaki Game 34, saya ada 4 soalan je bang. First sekali, top 5 anime terbaik. Okay, kalau nak kata anime terbaik, mestilah macam apa, Naruto lah, One Piece lah, apa yang top famous-famous dalam top 5. Tapi aku tak nak bagi list yang tu, aku nak bagi aku punya list sebab One Piece aku tak tengok lagi, Dragon Ball aku tak layan. So aku bagi yang mana ikut yang aku layan je. So obviously, first kali aku akan letak Naruto, Naruto Shippuden, Boruto sekalikan je. Second, aku akan letak Bleach. Cuma yang baru ni apa, Thousand Years of War tu aku tak layan lagi. Bleach yang dulu aku layan. Third, aku akan letak Death Note. Yang keempat, aku akan letak Full Metal Alchemist. Dan yang kelima, anime apa lagi aku pernah layan? Aku pun dah tak ingat dah. Aku tak boleh ingat lah. Aku bagi empat tu je. Soalan kedua dia, abang rasa WWE lah ni okey tak? Aku rasa okey. Tapi aku expect lebih lagi tau bila Triple H in charge, especially daripada segi kualiti perlawanan. Sebab aku fanboy NXT Black and Gold, aku just mengharapkan main roster jadi macam NXT Black and Gold. Benda boleh buat, kenapa tak nak buat? And then satu lagi, aku sedih dengan Smackdown sekarang ni lah. Tak berapa nak shock. Tak ada Roman, lagi barai bye. And then bila apa Roman tak ada, Cody, Kevin Owens dengan Randy Orton duk bergaduh. Kenapa kau kawan dengan dia? Macam storyline sekolah rendah. Raw at least aku boleh hadap lagi. Kau tengok Bronson Reed dengan Braun Strowman pun fire bye. So far aku rasa okey, tapi sebenarnya boleh okey lagi, tapi diorang macam tak nak okey lagi. Abang rasa siapa yang patut jadi heel dari segi story? Jangan tambah John Cena. Dan siapa yang patut jadi babyface sekarang daripada segi story? Ini aku kena tengok list balik nama-nama wrestler yang ada. Untuk heel, kau dah tak bagi letak nama John Cena kan? Aku akan kata Rey Mysterio. Entah ah, story tak story, aku rasa boleh je nak buat daripada segi story. Memang dia deadbeat dad kot. And then untuk yang dah memang watak jahat jadi baik, obviously lah Dominic Mysterio sebab dia lelaki yang sebaik-baik manusia. Tak ada, gurau. Mungkin untuk watak jahat jadi baik tu, aku setakat ni rasa AJ Styles kot sebab dia punya heel run lately macam tak menjadi. Dan aku just yakin yang AJ Styles tu boleh jadi top babyface je kalau WWE nak buat benda tu. And then satu nama lagi daripada segi story yang mungkin sesuai jadi heel sekarang ni adalah Kofi Kingston. Yes, nampak macam lebih pada Xavier Woods, tapi kalau Xavier Woods benda tu predictable. Why not Kofi Kingston strike first before Woods betray dia? Dan soalan keempat daripada Kaki Game ni, bang nak jadi pembaca berita ke? Sebab masa video cover tu dah style pembaca berita.
Aku tak tahu, aku pakai cakap je, pakai spontan je. Lah jadi gaya macam tu. Tapi tak ada pun, tak ada rasa nak jadi pembaca berita. Kecuali kalau jadi DJ radio ke, yang tu yes, aku berminat. Tapi baca berita tak. Cumanya kalau orang bayar tinggi, siapa tak mau? Umarul Akif, Hazwan cuba buat first 11 line up bola tapi pakai WWE superstar yang sekarang. Menarik. Aku sepatutnya prepare dulu, baca soalan ni dulu baru buat video. Sekarang aku jam nak letak siapa. Apa kata line up tu, aku tengok balik list apa ni? WWE roster, WWE.com punya superstar punya section ni. Kalau akulah goalkeeper, aku akan letak Obafemi. Untuk left back dan juga right back, kena someone yang laju. Aku akan letak Nathan Fraser dan juga Ed Siom. Dan untuk dua center defender kat tengah, kena ada lot seorang lah. So mestilah tonggar 1 dengan tonggar 2. Aku pakai inilah formation 4-2-3-1. Untuk defensive midfield, aku tambah lagi dua orang bloodline tu, Solo dan juga Jacob Fatu. Tak. Sebab ada satu lagi nama yang aku lagi prefer letak dekat defensive midfielder. Buang tepi Solo, letak Jacob Fatu, gandingkan dengan Bron Breaker. Untuk wing kiri dan wing kanan, mungkin lebih pada siapa yang aku rasa aku nak letak lah. Maybe kiri aku akan letak Cody Rhodes dan kanan aku akan letak Jey Uso. Dan striker dekat tengah depan aku akan letak Austin Theory. Kenapa? Senang dapat penalti. Member pandai sell kot. Oh, lupa seorang lagi. Belakang striker siapa? Carlito. Bila dia masuk dalam kotak, header, score, ha, barulah macam Fellaini sikit. Dan untuk coach, siapa yang akan coaching semua ni? Obviously lah, Andre Chase. Ini pakai taram last minute punya kerja lah. Okay, soalan last sekali. Daripada Umarul Akif juga, tapi pakai akaun yang lain. Amboi. Tapi tak apa, maksudnya dia jadi members guna dua akaun. Maksudnya dia bayar double. So, kita layankan. Janji dia masih lagi penuhi kriteria soalan wrestling 2, soalan lebih daripada wrestling unlimited. Antara The Rock, Cena dan Batista, siapa antara diorang yang favourite dari segi lakonan kat TV ataupun movie? Batista kot. Terutamanya dia jadi drag. Apa? Jadi Drax. Drag. Maklu. Jadi Drax. Fun. Serius. Sangat fun. The Rock, kebanyakan movie yang dia berlakon best. John Cena, somehow banyak gila movie komedi yang dia berlakon pun nice. Tapi daripada segi karakter lakonan tu, aku lagi prefer Batista. Sebab mungkin watak Drax tu lah kot. Siapa current WWE superstar yang ada potensi pergi ke Hollywood? Kita buka balik list WWE.com punya superstar. Roman first, second R-Truth untuk dengan Kevin Hart ke? Dan satu lagi nama, mungkin Santos Escobar sebagai ketua kartel. Kalau nak fikir juga kan, kalau kau buat movie yang macam street-street tu, OTM, Bronco Nima dengan Lucian Price pun kena juga. Dan soalan last sekali, soalan selain daripada wrestling, kalau Vince McMahon beli klub Chelsea daripada Todd Boehly, abang rasa Chelsea akan okey atau akan lagi teruk daripada era Todd Boehly sekarang? Aku ada feeling lagi teruk kot, sebab Todd Boehly ni mindset dia invest tau. Invest, dia pandang jauh sebab dia seorang investor. Macam itulah dia bangun, dia apa, naikkan dia punya profile dalam dunia apa, finance. So, dia pandang jauh lah. Tapi kalau Vince McMahon, aku risau dia lebih pada pandang daripada segi rupa ke, daripada segi star ke, ataupun daripada segi favoritism. Kot, entahlah. Aku rasa Todd Boehly lagi better daripada Vince McMahon. Aku tak percaya betul dengan orang tua tu sekarang ni. Kau tak tengok Chelsea sekarang macam mana menggila? Yes, aku yakin je bukan sebab si Todd. Tapi tak boleh lah nak kata Chelsea champion season ni ataupun season depan. Tapi MU confirm champion season depan. Aku dah cakap banyak kali dah. Championship, Liga Championship tu confirm MU punya next season. At least satu trofi kau dah ada main hand kalau kau simpan Erik Ten Hag. So guys, itu sajalah untuk video Q&A kali ni. Next round bulan Februari, jangan lupa dapatkan Malaysia Nightmare Collection punya phone wallpaper yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Jemput layan juga semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.